Oke. Eh, no 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 no. Eh, gua mah. Oke guys, welcome back to my channel Broken Neckline. Anjing belum sedap, cinta tanpa syarat. Bersama Skobar. Oke guys, untuk konten kali ini kita akan memperkenalkan semua anjing paling sedap yang ada di Broken Neckline. Jadi udah berapa bulan yang lalu banyak request yang meminta, "Bang, kenalin semua anjing yang ada di Broken Neckline." Nah, saat ini kita akan memperkenalkan semua. Dan untuk yang pertama, tapi satu-satu guys ya, yang pertama kita kenalkan Skobar. Yeah. Jadi Skobar ini gue dikasih sama abang gue, dan saat gue dapat itu dia nggak bisa jalan guys, dia kakinya lumpuh, dan gue terapi dia, gue kasih berenang dia, dan akhirnya dia bisa jalan kembali dan jadilah seperti ini. Skobar, Yunde, berapa ini? Oke, ini nomor 2. Bocor ya? Berapa ini? Oke, good boy. Nih guys, ayam mood dia. Oke. Nih. Oke, good boy. Kita lepas ya guys ya. Flock in the clan. Anjing paling cedak, cinta tanpa syarat. Good boy, flock in the clan. Anjing paling cedak, cinta tanpa syarat. Cocok. Nih guys, nih Skobar, sit, spin, hey. Get on, come on, come on, come on, jalan ini bang, come on, Skobar, come on, jangan cabut dulu, come on, come on, come on, bang, Skobar, come on. Oke okay guys, jadi aku jauh Skobar ini. No, sit, sit boy. Okay. Mulai, hey, oke, okay. Stay. Ini yang mau ini. Get him boy, yeah. Get him boy. Do something. Get him boy. Itu bibirnya Skobar lagi luka itu guys. Kenapa? Kemarin kena gigit sama anjing si Jack. Padahal Skobar kirain si Jack mau bercanda, tau-taunya digigit. Volume tolong diturunin. Tutuan belambil. Jadi guys, kemarin kan banyak yang nanya juga tuh. Itu tolong dibayar tukang rotinya biar cepat jalan. Padahal sebenarnya dia ini fans Vlogi in the Clan juga. Jadi dia datang untuk nonton Vlogi in the Clan. Sebenarnya bukan datang buat jual roti sebenarnya guys. Tuh lihat aja kalau nggak percaya, benar nggak bang? Iya mantap tuh. Dek, lu udah nonton belum? Aduh. Get away. Come on boy. Come on boy. Oh, good boy, come on boy. Get away. Skobar makan lama. Nih, Skobar. Okay, good boy. Get away. Oke guys. Skobar udah makan satu ekor. Kita ganti lagi aja. Jadi memperkenalkan Skobar udah selesai. Dia umurnya sekarang 1 tahun, guys. Dan Skobar ini adalah anak tiri dari Pablito. Jadi mamanya Skobar
sudah dikawinin sama Pablito dan mendapatkan anak juga. Jadi secara tidak langsung Escobar ini adalah anak kiri dari Pablito. Oke. Okay? Escobar, sik sik sik. Wah, suara rotinya diserang guys, guys. Udah, Escobar. Escobar. No. Escobar. Hey. Escobar, rusuh guys, rusuh. Oke guys, dan kali ini kita memperkenalkan Birong. Birong ini sebenarnya bukan anjing di kita, tapi dia dititip untuk dilatih sementara di sini. Namanya Birong, umurnya kurang lebih 2 tahun dan jenisnya Labrador. Birong, anjing yang suka baper. Sit. Kan. Oke. Pulang. Oke. Yang. Yang. Oh, dia udah bisa sit down, second. Stand. Stand. Come on, boy. Stand, boy. Come on. Hey. Come on, boy. Stand. Good boy. Sit. Ini kita kasih juga satu ekor putih ya. Buat enggak kamu? Birong, come on boy. Enak sekali tuh. Joshua. Joshua, woi siap anak askular itu. Anaknya ini, Pablito, 3 ekor semua. Bantu sana, Tim. Oke guys ya, jadi tadi Escobar sudah, sekarang Birong juga sudah. Oke, sekarang giliran kita panggilkan 3 ekor anaknya Pablito. Oke. Dan kita akan keluarin sekaligus, guys. Sekaligus. Oke, come on, boyang. Nanti, guys. Oke, guys. Kita udah siapin juga. Ini kita memperkenalkan anaknya Pablito. Namanya Gavi, Emilio, dan Junior. Hey, lepas. Hey, come on, hey. No, come on. Sit. Hey, sit. Yo, sit. No, sama. Hey, wait. Sit. Gila guys. Gila banget nih. Dekat satu. Sebelah sana. Guys, nyeduh udah habis duluan, guys. Nyeduh udah habis duluan. Sit. Sik. 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 Hey, wait. Sik. Ini dia udah bisa apa, guys? Second. Hey.
kan. Sebelah. Oke. Yang. Sit. Oke guys, kalian nih kita mau tanya kira-kira yang mana nih yang buat buat jadi penerus itu antara bertiga nih. Nih kita lihat satu-satu ya. Nih. Ini ada namanya Junior. Sit. Second. Oke, sebelah. Oke. Look. Sik. Oke, itu Junior ya yang pertama. Sekarang ini. Lepas. Nah. Namanya Gavi, sit. Kira-kira ini, Pak. Second. Oke. Sebelah. Oke. Sit. Sik. Tuh, guys, at ini atau yang ini guys. Woi. Nih. Nih namanya Emil. Tuh lihat. Ini matanya beda sebelah guys, tuh. Sebelahnya beda, sebelahnya juga beda. Dan dia belum dikukur. Kira-kira kalian pilih yang mana guys? Tuh, sit. Sit. Look. Stick. Tuh, udah bisa berhitung ini. Sit. Nih, berapa ini? Oke, good boy. 3 guys. Atau yang ini guys. Kita guys, tuh. Oke. Atau yang ini guys. Emilio. Sit. Oke. Abis ini ada Jack sama ada anjing satu lagi. Oke. Thank you. Guys, dan sekarang kita mau memperkenalkan Jack, anjing yang dibuang di hutan, guys. Yang gigit tuannya. Jack. Oke, good boy. Kita dikasih satu ekor nih, guys. Tuh, Jack. Sit dulu. Jack. Sit. Oke, di samping sini aja. Gila guys. Taris banget sih Jack ya. Duduk. Mukbang dia nih. Dikit. Gila, giginya kuat banget guys. Asli. Tuh. Keras banget ya. Nih, pala. Sit dulu. Down dulu. Nih, down dulu. Sit down. Belum bisa down dia, kita ajar nanti guys ya. Oke, hey, Jack. No. Oke, come on boy. Yes. Oke, guys.
Oke, ganti. Kita dulu ke waktu ukuran itu. Ed, nah. Ke situ. Ini dia yang apa segala jenis hewan diserang sama dia nih. Namanya itu. Oke. Jadi dia dititip juga di sini, sini. Dititip. Mudah-mudahan bisa karakternya bisa berubah. Jadi dia serang jenis hewan yang hidup. Mau elang, terakhir kondisinya dia makan elang, guys. Bukan dimakan, digigit, dimatiin doang. Ya sudah tinggalin. Kucing nggak tahu udah berapa puluh yang dibunuh. Tikus. Pokoknya ngeri-ngeri sedap lah dia. Ayo aja. Udah mau balik lah aja. Oke. Down. Speak. Bisa. Speak. Dulu bisa apa aja nih guys, lihat nih. Down. Sit. Down. Sit. Stand. Speak. Guys ya. Stay. Sit. Bisa sit. Stay. Mundur. Nah, ini stay. Get away. Good boy, good. Yeah. Okay, good boy. Okay guys, sudah habis ya. Sekarang giliran yang terakhir. Yaitu siapa dia?
The King Floki yang terakhir. Jadi udah, kita udah kenalin semua tadi guys ya. Jadi jangan ada yang tanya untuk kenalin-kenalin anjing Floki dan The Clan, karena semua udah dikeluarin guys. Oke. Okay? Terakhir The King. Oke, okay, dengan jadi guys, minta maaf. Flokinya ternyata lagi main Toki. Jadi Floki sempat enggak sempat kita videoin. Tapi pada intinya kalian semua udah pada kenal Floki kan. Nah, ini kita gantiin aja nih. Kita memperkenalkan anaknya Pablito. Umurnya 1 bulan guys tuh. Bagi yang mau pengen saudaranya, harganya ya bisa terjangkau, nanti bisa langsung DM juga di Instagram Floki The Clan nih. Semuanya warna putih guys, all white. Puting hidungnya juga guys. Tapi saudaranya warnanya warna coklat. Oke. Okay. Hey, Jack bisik banget ya. Jack, no. Jack cemburu guys. Mau diselus juga. Oke okay guys, jadi sekian dari perkenalan semua anjing yang ada di Floki The Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Terima kasih tetap didukung channel kita, karena tanpa kalian channel ini nggak bakalan bisa berkembang. Apa lagi ya kira-kira? Apa lagi? Nah, katanya itu apa ulang yang keras dulu? Harus nonton terus video Floki The Clan. Terus iklannya? Iklannya jangan di skip. Cocok. Oke okay guys ya. Terus oke okay, yang mau bertanya-tanya mungkin kita nggak sempat balas di komentar di komentar di YouTube, nanti bisa langsung DM di channel Floki di Instagram Floki The Clan. Jadi jangan lupa follow Instagram dari Floki The Clan, anjing paling sedap cinta tanpa syarat. Oke okay, bye. Pablito bikin macet di Wattek.
anjing.